Alright. Okay, kita recap dulu apa yang kita belajar minggu lepas. Kita sedang bercerita tentang taburan kebarangkalian. Taburan kebarangkalian ni dia ada kait rapat dengan bab 6. Bab 6 iaitu pilihan atur dan gabungan. In specific, kita akan guna banyak gabungan. Gabungan kita guna, pilihan atur kita tak guna. Bab 7 obviously memang kita guna, sebab bab 8 ni kita cerita tentang kebarangkalian. Sudah tentulah kebarangkalian dan bab 7 jadi penting. Dan final lagi satu topik, iaitu topik tingkatan 4, iaitu statistik. Statistik pun juga statistik saya letak kat sini. Topik statistik tingkatan 4 pun perlu juga. Dia ada kaitan. Topik taburan kebarangkalian ni ada kaitan dengan tiga bab yang lain dalam matematik tambahan. Satu bab tingkatan 4 dan dua bab tingkatan 5. Di dalam kelas ni kita akan tengok banyak distribution ataupun taburan. Taburan. Taburan binomial. Nanti kita akan tengok taburan normal. Kalau normal tu yang kita kelihatan seperti ini. Ini kalau kita tengok bentuk macam ni kan. Ini kita panggil sebagai taburan normal. Okey. Tajuk ni memang agak sukar nak kita digest, nak kita apa tu, nak dapatkan maksud dia. Apa dia taburan normal, apa dia taburan binomial. Taburan binomial ni selalunya kita lukis dalam bentuk apa, histogram. Sebeginilah lebih kurang. Ini taburan binomial. Macam ni bentuk lebih kurang, taburan binomial. Taburan normal selalunya bentuk macam ni. Ataupun kita dalam bahasa Inggeris, bentuk ni kita panggil sebagai bell shape. Bentuk seperti loceng. Loceng, bell shape, bentuk seperti loceng. Itu dia taburan normal. Taburan binomial selalunya kita represent dalam bentuk histogram. Okey, ini contoh yang kita bagi minggu lepas. Saya harap Sakif dengan Radiah faham. Sakif saya rasa mungkin faham lah, sebab Radiah minggu lepas tak datang. Jadi saya harap dah tengok video dah ni. Dan di sini kita tengok pada contoh taburan binomial dengan menggunakan lambungan duit shilling. Contoh lambungan duit shilling yang kita lambung sebanyak 3 kali. Dan kita dapat taburan binomial yang menggunakan histogram seperti ini. Ataupun carta garisan macam ni. Okay. Kalau saya nak buat garisan yang menyambungkan, dia akan jadi lebih kurang macam ni. Ini yang kita sebut bell shape tadi ni. Okay, faham tu ya. Ini adalah sebahagian daripada statistik. Di alam pekerjaan, untuk jadi engineer, untuk jadi statistician, memang topik seperti ini memang penting lah. Okay. Ini satu lagi contoh yang kita buat minggu lepas. Kita dapat carta histogram seperti ini. Selalunya kita akan dapat di tengah-tengah carta ni dia paling tinggi. Di sini rendah, tinggi, kemudian dia makin merendah segitu. Ataupun saya nak katakan dia bentuk dia dah lebih kurang macam bell. Bentuk loceng. Alright. Lagi apa lagi? Ini formula dia. Formula untuk taburan binomial. Untuk kita nak cari kebarangkalian untuk certain values of x. Untuk nilai x yang kita cari. Kita dah tengok pada satu contoh minggu lepas macam mana kita nak gunakan formula ni. Okay. Kita akan buat lagi banyak contoh dalam minggu ni. Okay. Alright. Saya nak ulang balik contoh ni sebab ini penting. Kita nak menggunakan
formula ni. Kita nak cari kebarangkalian untuk nilai x, x huruf besar yang bersamaan dengan r. Apa dia semua simbol ni? Ini Radiah, ingat lagi tak dalam topik combination yang saya kotakkan ni, NCR. NCR ingat lagi tak? Ingat cikgu. Ini formula untuk kombinasi. NCR. Kalau NPR, ini untuk pilih atur. Sebab pengetahuan tentang kombinasi juga penting ya, untuk topik taburan binomial ni. Okey. Contoh penggunaan formula ni, kita tengok pada yang dia beri sini. Diketahui bahawa 25% daripada murid di sebuah sekolah mendapat beasiswa. 25%. Bila disebut 25% dapat beasiswa, bermakna P. P adalah 0.25 immediately. Ini adalah kebarangkalian lulus. Kebarangkalian lulus. Kebarangkalian kelulusan. Kejayaan, sorry. Kejayaan. Okey. Sebab kita nak keep track siapa yang dapat beasiswa. Jadi, kalau P bersamaan 0.25, Q tentulah 1 tolak 0.25. Ini pula bersamaan dengan 0.75. Ini adalah kebarangkalian kegagalan. Kegagalan. Okey. Kalau P 0.25, Q sudah tentulah 1 tolak 0.25. Macam tu cara kira nilai Q. Okey. Dua nilai kita dah dapat dah. P dengan Q kita dah dapat. Jika satu sampel 8 orang murid. 8 apa pula ni? 8 ialah nilai N. Sampel 8. Jadi N adalah bersama dengan 8. Kita dapat dari sini. Jika satu sampel 8 orang murid dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa 5 orang murid mendapat beasiswa. 5. Apa benda 5 ni? 5 ialah nilai R. Okey. R mesti kurang daripada nilai N. R tak boleh jadi 9. R tak boleh lebih besar daripada nilai N. Okey, sekarang kita dah dapat semua nilai. Kita dah dapat nilai P, kita dah dapat nilai Q, N dah dapat, R dah dapat. Jadi kita nak tengok kebarangkalian ada 5 orang murid mendapat beasiswa, iaitu di sini. Bermakna P, X adalah bersama dengan 5. 5 orang murid mendapat beasiswa. Kebarangkalian 5 murid dapat beasiswa daripada 8 sampel yang dipilih secara rawak. Jadi kita gantikan kesemua nilai dia. P sama dengan X. P, X sama dengan 5. 8 C 5. Kita gunalah kalkulator. Kombinasi. Iaitu 8. Tekan shift. Tekan butang ni. Tekan tu butang bahagi tu. Bagi dapat C. R iaitu 5. Dapat nilai ni 56. Kita dapat nilai 56 daripada kalkulator tadi. Kemudian darab dengan P iaitu 0.25 kuasa 5. Okay, saya tak mau tulis nilai dia kat sini sebab nilai dia panjang sangat. Dan juga darab dengan nilai Q iaitu 0.75 dikuasakan dengan N tolak R. Iaitu 8 tolak 5 iaitu kuasa 3. Jadi dapatlah nilai akhirnya ini dia. 0.02307. Okey. Radiah dengan Saqif perlu faham macam mana kita dapat jawapan ni, macam mana cara dia, konsep dia perlu faham. Kalau tak faham tentang contoh ini, tolong tengok semula video yang kita buat minggu lepas. Pastikan faham macam mana nak menggunakannya. Alright, apa lagi? Ada apa-apa soalan tak sebelum kita buat quiz? Saqif, Radiah. Cikgu. Ya. Yeah. Q tu apa?
Q. Q ni adalah kebarangkalian kegagalan. Macam inilah katakan ya. Katakanlah kita baling buah baling dadu kan. Baling dadu kan kita ada nombor 1 boleh jadi dapat nombor 2 kan. Ini 1 boleh dapat 3 boleh dapat 4 boleh dapat 5 ataupun boleh dapat 6. Okey. Kita katakanlah okey, saya lambung dadu, saya nak nombor P X yang kurang atau sama dengan 2. Ha. Kurang atau sama dengan 2 bermakna X apa dia? Yang kurang daripada 2 apa dia? X itulah 1 dan 2. Okey, sekarang kalau kita lambung dadu, apa kebarangkalian untuk kita dapat 1 dan 2? Ha. P X bersama dengan 1 atau X bersama dengan 2. Ha, ini dua ni sebenarnya sama saja ya maksud dia. Ini sudah tentulah 2 per 6 iaitu 1 per 3. Ini adalah kebarangkalian untuk kita dapat bila kita lambung dadu nilainya 2 ataupun kurang. Ini adalah P. Tapi tadi soalannya Q ni apa dia? Q, kalau P tadi kita kata sebagai kebarangkalian kejayaan. Kejayaan. Okey, kejayaan apabila kita dapat X bersama dengan 1 atau 2. Ha, jadi PX adalah 1 per 3. Tapi Q adalah kebarangkalian kegagalan. Bila saya sebut kegagalan ni bukanlah makna kita ni gagal lah. Tapi maksudnya kita nakkan bila lambung dadu tu dia, kita dapat nombor 1 atau 2. Kalau kita dapat selainnya, mana itu adalah satu kegagalan. Maknanya apa dia? Maknanya apabila X iaitu 3, 4, 5, 6. Jadi, apa dia kebarangkalian untuk X dapat 3 atau X dapat 4 atau X sama dengan 5 atau X dapat 6? Sudah tentulah 4 per 6 ataupun 2 per 3. Ataupun dengan cara lain, P X lebih pada 2. Nah, ini 2 ni samalah. Okey. Adalah bersama dengan 1 tolak P X kurang atau sama dengan 2. Iaitu 1 tolak 1 per 3. Dapat 2 per 3. Jadi, ini adalah Q. P sama dengan 1 per 3 dan Q adalah 1 tolak P iaitu 1 tolak 1 per 3 iaitu 2 per 3. Boleh faham tak satu apa penerangan yang sangat kompleks ni? Boleh faham tak Raja? The easiest way to say that Q adalah 1 tolak P. Ha, ini dia. P adalah kebarangkalian kejayaan, Q adalah kebarangkalian kegagalan. Boleh faham Raja? Q ni apa dia? Saya tak dengar Raja. Raja? Boleh cikgu. Okay, good. Alright. Penting kan? Apa pun yang ini mesti tahu. Q adalah 1 tolak P. Itu maksud dia. Alright. Kalau kita baling baling duit shilling, lambung duit shilling, kita nakkan angka. P X dapat angka.
angka. Sudah tentulah 1 pada 2. Jadi kalau P X sama dengan gambar sama dengan 1 tolak P X sama dengan angka, iaitu 1 tolak 1 per 2, iaitu 1 per 2. Okey. Jadi itu dia apa yang dimaksudkan sebagai P dan Q. Saya harap fahamlah. Okey, kita pergi kuis. Cuba buat eh, kalau tak faham, saya tolong tunjuk ajarkan. Tapi buat masa ni, tolong cuba buat. Tengok apa maklumat yang dia beri. Contoh yang 45% ni apa dia. Dan ini nombor ni apa maksudnya. Dan 9 ni apa maksudnya. Okey. Saya bagi masa 5 minit sampai 9.55. Tolong try, cuba buat. Kalau betul-betul awal-awal lagi dah tak boleh buat, tolong bagi tahu saya. Okey. Formulanya tadi yang kita nak guna pakai ini dia. Okey. Sampai 9.55. Kalau nak cakap dengan saya, tolong turn on microphone ya. Jangan lupa lah, nanti saya tak dengar. Okay, ini mesej untuk penonton YouTube. Kalau sebab saya bagi student 5 minit untuk mencuba soalan ni, kalau tak mahu menunggu, boleh fast forward 5 minit daripada tadilah. Alright. Kalau dah dapat jawapan, beritahu saya cepat-cepat ya. Turn on Microsoft, beritahu.
Cikgu. Ya. Saya dapat 0.11009. Sekali lagi, 0 point 11099. Alright. Good. Okay, kita nanti kita tengok, kita semak jawapan dia. Cikgu, Ya. Yeah. Saya tak dapat. Apa? Tak dapat? Hmm. Okey, tak apa. Alright, mari kita tengok eh. Jom kita tengok dulu. Okey, itu jawapan Radiah. Kita tengok dulu eh. Nilai P berapa? Tolong bagi tahu saya. Nilai P berapa dia? Sakih Radiah, apa nilai P? 45%. 45% ataupun kita sebut 0.45. So kalau P 0.45, Q sama dengan berapa? Siapa nak bagi tahu saya? 0.55. 0.55. Ha, sebab 1 tolak P. Okey. Sekarang nilai N apa dia? Tolong saya cepat. Nilai N berapa? Sakif, Radiah, N berapa? Kita dapat daripada sini. 9 cikgu. Ya? Apa Sakif tak dengar? 9 cikgu. 9, exactly. 9. Jadi R pula sama dengan berapa? 2 lah. R2. Ha, 2. Okey, daripada sini eh. Tadi ini N dan ini pula 2 pula R. Apa kita buat? Kita gantikan sajalah. P kebarangkalian untuk 2 orang yang 2 orang daripada 9 calon yang dipilih secara rawak dapat A+. Iaitu bersama dengan 2. Bersama dengan NCR, N ialah 9C2. Dan darab dengan P iaitu 0.45 kuasa R kuasa 2, darab dengan Q 0.55 kuasa N tolak R iaitu 9 tolak 2. 9C2 0.45 kuasa 2, 0.55 kuasa 7. Jadi kita guna kalkulator. Alright. NCR 9C2, 9C2. 9C2 dapat apa? Dapat 36. Okey. Saya tulis dulu 36 kat sini. Mana dia? Ni 36. Next, saya darabkan dengan 0.45 kuasa 2. Dapat macam tak betul. Sekejap eh, saya cuba sekali lagi eh lepas ni. Darab dengan 0.55 kuasa 7. Dapat berapa? Dapatlah jawapan dia. 0.11099. Okeylah, lebih kurang sama dengan jawapan Radiah. Okey. Ataupun kalau kita round up round dia kepada 5 titik puluhan jadi 0.11099. Nah, betul lah. Betul jawapan. Saya mau tak mau tulis yang ni sama dengan 0.11099. Jadi tahniah Radiah dapat jawapan. Okey, Sakif boleh faham Sakif macam mana kita dapat jawapan ni? Turn on microphone. Boleh cikgu. Okey, good. Okey, saya tak mau stop di sini untuk contoh ni.
Saya nak go further. Saya nak cari P X bersama dengan kosong. Saya nak cari P X sama dengan 1, P X sama dengan 2. Kita dapat tadi iaitu 0.11099. P X bersama dengan 3. Oh, sampai 9. Oh, banyaknya. Banyak calculation nak buat. P X bersamaan dengan 4 dan seterusnya lah. Katakanlah saya suruh kita cari P X X kurang atau sama dengan 2. Apa kita perlu buat? Ini adalah bersamaan dengan P X sama dengan 0 atau X bersama dengan 1 atau X bersama dengan 2. Jadi kita kena cari nilai 3 nilai ni. Okey. Mari kita cuba cari P X sama dengan 0. Ini adalah bersama dengan X sama dengan 0. Maknanya 9 C 0 0.45 kuasa 0, 0.55 kuasa 9 tolak 0 iaitu 9 lah. 9 C 0 sama dengan berapa? Dapat dengan 1 lah. 9 sama dengan 1, tengok eh. Sekejap eh. 9 C 0, jawapan dia tentulah 1. Jadi 9 C 0 1 darab dengan 0.45 kuasa 0 pun dapat 1. Jadi darab dengan 0.55 kuasa 9. 0.55 kuasa 9 iaitu, oh, ini dah value dia. Panjang 4.605536. Okey eh. 4.60 berapa tadi? 054. 054. Itu dalam bentuk piawai 3 iaitu apa dia? 0.00 04 eh. 1 2 3. 4.6054. Okey. Itu kalau x sama dengan 0. Next, p x sama dengan 1 iaitu 9c1 darab dengan 0.45 kuasa 1, 0.55 kuasa 8. Dapat berapa? 9c1 sudah tentulah bersama dengan 9. 9C1 bersama dengan 9. Darab dengan 0.4501 adalah 0.45. Okey, darab dengan 0.55 kuasa 8. Saya tak mau tulis jawapan dia. Saya darabkan terus. Dari 9 darab 0.45, darab dengan 0.55 kuasa 8. Ini jawapan dia. 0.339. 0.0339. 0.03391. 3391. Sekarang ni kalaulah soalan dia ialah PX sekurang-kurangnya X mesti lebih kurang ataupun sama dengan 2. Kita kena campurkan kesemuanya. PX sama dengan 0, campur PX sama dengan 1, campur PX sama dengan 2. Jadi campurkan kesemuanya. Kita dapat berapa ni? Campur 0.00464 campur dengan 0.11099. Jadi jawapan 0.14
495. 0.1495 lebih kurang macam tu. Okey, jadi ini cara kita nak menyelesaikan masalah binomial, taburan binomial ya. Boleh faham tak Sakir dengan Radia? Tolong turn on microphone ya, bagi feedback sikit ya. Saya pun nak boleh tahu. Cikgu. Okey, Sakir boleh faham? Boleh cikgu. Alright, good. Okey. Dalam kata lain, kalau kita buat kita buat histogram, dia kita akan dapat bentuk macam ni. Ha, mungkin ini mungkin x sama kosong, ini satu, ini dua. Ha, mungkin bentuk dia macam ni, tapi kita nak kan ini saja, iaitu p x x kurang atau sama dengan 2. Begitu. Ini konsep taburan binomial yang kita kena faham lah. Alright. Ada persoalan tak sebelum saya move on to the next example? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Okay. Alright. Dalam buku teks ada banyak latihan. Tolong buat ya. Saya rasa macam saya tak sempat nak nak cover quiz dalam kelas ni sebab kita dah short of time dah. November dah tak lama, SPM dah tak lama. Jadi kita cuba expresskan lah. Latihan tolong buat sendirilah kat rumah. Ada soalan apa-apa, tanya saya. Okay, insyaAllah saya akan tolong. Okay, kita move kepada next example. Ini contoh dengan latihan ni semua saya ambil dari buku teks sebenarnya. Eh. Semua dari buku teks. Jadi yang ini pula daripada buku teks muka surat 193. Apa yang kita buat sekarang ni, kita akan tengok contoh-contoh yang mempunyai situasi yang sedikit different ya. Yang sedikit berbeza. Sebab apa? Sebab kita nak tengok, nak pastikan apabila kita jumpa soalan di waktu real SPM exam nanti, kita boleh dapat tahu macam mana nak menyelesaikan masalah dia. Okey, kita tengok soalan ini ya. Sebuah beg mengandungi 10 biji guli merah. Okey, semua nombor-nombor ni semua penting. 10 biji guli merah, 20 biji guli hijau dan 30 biji guli kuning. Okey. Then, sebiji guli dikeluarkan secara rawak. Sebiji saja dikeluarkan secara rawak dari beg itu dan warnanya dicatatkan. Kemudian guli itu dimasukkan semula. Ini penting ni keyword ni. Dimasukkan semula ke dalam beg itu. Lepas kita ambil guli itu, kemudian kita masukkan semula. Kita ambil guli itu, kita catatkan warnanya, kemudian kita masukkan semula. Ini yang kita katakan sebagai peristiwa tidak bersandar. Peristiwa tidak bersandar. Bersandar. Kita dah belajar dah tentang peristiwa yang bersandar dan juga tidak bersandar. Kalau kita ambil guli tu, kemudian kita tak masukkan semula, kita tak masukkan semula, kita ambil guli yang kedua. Itu adalah peristiwa yang bersandar. Tetapi kali ini, dalam contoh ini, kita ambil guli tu, kita catat warna dia, kita bubuh balik guli tu ke dalam beg dia. Dan kita ambil satu guli yang kali kedua pula. Kita masukkan semula, kita ambil kali ketiga, kita masukkan semula. Ini adalah contoh peristiwa yang tidak bersandar. Okey, jika proses ini dilakukan 3 kali, tentukan taburan binomial bagi bilangan guli hijau yang dikeluarkan dan plot grafnya. Ini soalan ni, contoh ni panjang sikit ya. Sebab kita kena kira dan kita kena plot graf dia. Alright. formula dia apa dia? Formula dia seperti mana kita dah buat sebelum ni, ini dia formula dia. Tapi cuba tengok di dalam soalan ni, dia tak bagi pun nilai P. Nilai P langsung tak diberi. So macam mana kita nak cari? Q pun kita nak juga. Q pun kita tak tahu. Kalau P tak tahu, Q lagilah kita tak tahu. N
Nah, n berapa? N adalah 3. Kita dapat dari sini. Jika proses ini dilakukan 3 kali. Jadi itulah nilai n. Dan r. R apa pula? R ni memang kita tak tahulah sebab kita sekarang ni nak mencari nilai x yang sama dengan r. Alright. Okay. Siapa boleh tolong saya? Macam mana kita nak cari nilai p? Sakif Rajah. Tahu tak macam mana nak cari nilai p daripada maklumat yang dah diberi? Yang kita target sekarang ni apa dia? Kita target guli hijau. Tentukan taburan binomial bagi bilangan guli hijau yang dikeluarkan dan plot grafnya. Jadi berapa nilai p? Siapa boleh tolong? Macam mana? 20. Ini p ni keberangkalian tau. Jadi dia mesti nombor perpuluhannya. 20 memang tak boleh. Tapi sebenarnya saya tahu maksud dia. Maksud Sakif ni 20 yang dibahagikan dengan 10 campur 20 campur 30. Kita jumlahkan ke semua ni. Faham tak? Jadi bersama dengan 20 par 60 ataupun 1 par 3. Okey. Boleh faham tak Sakif Rajah macam mana dapat 1 par 3 sini? Boleh cikgu. Alright. Saya rasa Rajah faham lah. So Q sama dengan berapa? Q adalah 1 tolak P. P adalah keberangkalian untuk kejayaan. Q pula keberangkalian untuk kegagalan. Sudah tentulah 1 tolak P iaitu 1 tolak 1 par 3 bersama dengan 2 par 3. Alright. Sekarang kita nak cari. Kita nak cari. Proses ni dilakukan 3 kali. Maknanya kita nak cari P X bersama dengan 0. Kita nak cari PX bersama dengan 1. PX bersama dengan 2. Dan PX bersama dengan 3. Kesemua nilai X ya, di antara 0 dan 3. Kenapa 3? Sebab N adalah bersama dengan 3. Jadi di kat situ lah kita dapat. So macam mana nak cari PX bersama dengan 0? Iaitu kosong si kosong pula dah. 3 si kosong darab dengan 1 par 3 kuasa kosong darab dengan 2 par 3 kuasa 3 tolak kosong iaitu 3. Ini pula 3 si 1 darab dengan 1 par 3 kuasa 1 2 par 3 kuasa 2 3 si 2 1 par 2 kuasa 2, 2 par 3 kuasa 1. 3 si 3, 1 par 2 kuasa 3, 2 par 3 kuasa 0. Okey. Guna kalkulator, kita boleh dapat jawapan dia. The first one, 3 si 0 bersama 1, 1 par 3 kuasa 0 bersama dengan 0 juga. Yang tinggal ni ialah 2 kuasa 3, 2 par 3 kuasa 3 iaitu 8 par 27. 8 par Allahu Akbar, sorry, 8 par 27. Ataupun kalau kita tukar pecahan berapa dapat dia? 0.30 lebih kurang lah. Okey, ini pula 3 si 1 pasangan 3 darab 1 par 3 darab dengan 4 per 9 sama dengan berapa tu? Jadi 4 per 9.
ataupun dalam 4/9 4/9 perpuluhan dia 0.44 lebih kurang. Next, 3C2 bersama dengan 3 juga, darab dengan 1/4, darab dengan 2/3. Dan ini 2, jadi bersama dengan 1/2 ataupun 1/2 betul ke ni? 1/4, 2/3. Salah. Sorry. Silap. Ini 3. Jadi dah silap dah sini. Ini 1/9. 1/9. 1/9. Dan 2/9. 2/9 ataupun 0.22. Last kali, 3C3 bersama dengan 1, darab dengan 1/27, darab dengan 1. Jadi 1/27. 1/27 ni 1/27 ataupun 0.04. Macam tu. Jadi okay. Ini nilai dia. Kemudian kita nak plot graf dia. Kalau ada kertas graf, guna kertas graf. Saya nak buat lakaran saja. Ini untuk nilai X. Ini P. Cikgu. Ya. Kenapa P X0 tu saya dapat 2/27? Yang mana? Yang ni? 2/27. 2/27 eh? Okey. Yang ni bersama dengan 1. Yang ni pun sama dengan 1. Ini 1, ini pun 1. 2/3 kuasa 3. 2 kuasa 3 bersama dengan 8. 3 kuasa 3 bersama dengan 27. Macam mana dapat 2/27? Ada silap ke? Sakif guna kalkulator ya? Sakif buat macam ni ya? 2/3 kuasa 3 ya? Macam ni? Dapat 2/7 kan? Okey, ada satu silap Sakif buat apa? Apa dia tahu? Sakit tak bubuh kurungan. Lepas tu buat macam ni. Kurungan 2/3 kuasa 3. 8/27. Kenapa kita dapat result yang salah kalau tak bubuh kurungan? Sebab 2/3 kuasa 7 ni. Apa yang jadi? Cuba tengok saya punya mouse kan. Sakif hanya kuasa 7 ni apa? Yang 3 tu aja. 3 kuasa 7, kuasa 7 pula dah. Kuasa 3, sorry. Kuasa 3 eh. 3 kuasa 3 yang dapat 27. 2 tu sakit tak kuasa kan? 2 tu kuasa 3 juga. Jadi 8/27 jawapan dia. Okay, faham Sakif? Don't make that mistake kan. Bila ada pecahan macam ni, buat kurungan. Buat kurungan tau. Alright? Ataupun okey, ataupun buat macam ni. 2/3 kuasa 3 ni sama dengan 2 kuasa 3 per 3 kuasa 3. 8/27. Macam tu. Alright. Now back to kita punya graf. Ini 0 1 2 3. Alright. Scale dia
satu dua tiga empat. Alamak, satu dua tiga empat lima. Ini kosong satu, kosong point dua, kosong point tiga, kosong point empat, kosong point lima. Jadi bila x sama kosong dapat sini, bila x sama satu, kosong point empat empat, lebih kurang di sinilah. Ha, bila x sama 2, 0.22, bukan kat sini. Ha, bila x sama 3, 0.04, 0.04, 0.04, lebih kurang kat sini. Ha, jadi macam ni kita punya graf dia. Okey, Sakih dengan Rajah boleh faham tak macam mana kita plot graf ni? Macam mana kita dapat value semua ni? Sakih, Rajah? Ha, boleh faham? Ha? Okay, Rajah boleh faham? Bila saya tanya faham, tolong jawab cepat-cepat eh. Turn on microphone tu, jawab cepat-cepat. Kita tak kita membuang masa. Alright. Saya harap betul-betul faham lah. Eh. Kalau tak faham, tengok sekali lagi video ni. Sebab sebenarnya saya ada quiz kat sini. Kalau kita buat quiz ni di sini, dia akan ambil masa yang sangat banyak. Jadi saya nak skip, saya minta Sakih dan Rajah ambil ni sebagai homework lah. Buat kat rumah. Alright. Ada apa-apa soalan tak sebelum saya pergi ke section yang berikutnya? Daripada contoh ni. Sakif, ada soalan tak Sakif? Tak ada cikgu. Radiah, ada soalan tak Radiah? Radiah, ada soalan tak? Tak dengar lah Raja. Tadi cikgu. Tak ada. Okey, okey. Alright. Okey, ini quiz. Okey. Kita ada tinggal 10 minit ya. Sebenarnya kita ada banyak lagi kita nak belajar. Kita tak habis separuh pun lagi bab ni. Saya harap kita boleh complete topik bab ni dalam 5 hari lah. Ini hari yang kedua. Alright, kita nak bercerita tentang mean, variance dan sisihan piawai. Okay. Kalau kita ingat betul-betul kan, kita pernah jumpa semua terma-terma ni dalam topik, topik apa? Dalam topik statistik. Statistik. Bab berapa tu ya? Tingkatan 4 ni dah. Tingkatan 4. Tingkatan 4. Sekejap saya tengok buku teks saya sekejap. Tingkatan 4 punya buku teks. Statistik. Bab 7. Kita pernah jumpa tiga terma ni. Mean, variance dan sisihan piawai. Siapa ingat lagi mean ni apa dia? Sakif Rajah, ingat tak lagi apa dia mean? Purata. Ha, lebih kurang purata lah. Okay. Dalam topik statistik, kita ada belajar apa dia. Kita belajar selain daripada mean, kita ada jumpa juga mode dan juga apa satu lagi? Median. Okay. Ketiga-tiga ni, mean, mode dan median ni, kita panggil ni sebagai kecenderungan memusat. Kecenderungan memusat atau dalam bahasa Inggerisnya, central tendency. Okay. Lebih kurang macam Sakih cakap tadi lah, purata. Purata sebenarnya lebih tepat untuk diceritakan tentang mean. Okay. Tetapi mode ni lain pula. Mode ni adalah satu nombor yang berlaku paling kerap. Median pula adalah nombor di tengah-tengah. Jadi mean, mode dan median ni ada erti kata yang berbeza. Tapi maksudnya lebih kurang serupa. Iaitu kecenderungan memusat. Purata. Kalau lah kita tengok kepada
taburan, taburan begini, selalunya center tendensi kecenderungan memusat ni berada di tengah-tengah lah lebih kurang kat situ. Kadang-kadang dia lari sikit, kadang-kadang tengah sini. Ini mod memang kat tengah sini. Kadang-kadang min kat situ, kadang-kadang median kat situ. Bergantunglah pada kita punya calculation. Jadi ini adalah central tendency. Ini topik statistik yang sangat-sangat teknikal. Saya harap Sakir dengan Radia spend sedikit masa untuk faham apa benda ini. Central tendency ni, kecenderungan memusat ni. Alright, next one. Next one saya nak cerita tentang variance dan sisihan PRY. Okay, variance ni kalau dalam bahasa Inggeris ni variance lah, bunyinya sama, ejaan dia lain, variance. Sisihan PRY ni standard deviation. Kedua-dua ni adalah sukatan serakan. Sukatan serakan. Serakan ni apa dia? Serakan ni dia ambil daripada perkataan serak ataupun kalau kita sebut berselerak. Berselerak maksudnya apa? Berselerak. Kalau berselerak tu maknanya dia berterabur lah. Berterabur. Jadi sukatan serakan ni sebenarnya kita nak tengok betapa lebarnya sesuatu taburan tu. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil ni sebagai measure of dispersion. Measure of dispersion. Saya ni dulu banyak belajar topik ni dalam bahasa Inggeris. Jadi saya biasa dengan term bahasa Inggeris lagi daripada bahasa Melayu. Okey, sukatan serakan ni kalau kita kita tengok pada taburan, sukatan serakan ni sebenarnya adalah satu sukatan untuk betapa lebarnya distribusi tu, taburan tu. Lebar dia banyak mana? Berapa banyak dia berselerak? Dia punya taburan tu berselerak banyak mana. Okey. Kalaulah kita ada satu taburan yang macam ni, ini mempunyai sukatan serakan yang lebih besar. Ini besar. Besar dia punya serakan. Ini pula kecil. Serakan. Jadi inilah dia variance dan sisihan PRY. Dia hanya nak menceritakan berapa banyak taburan tu berselerak. Okey. Itu secara konsep dia. Saya harap Sakir dengan Radia faham. Tapi kita sekarang ni nak tengok kepada bagaimana kita nak mengira mean, variance dan sisihan PRY. Get ready for more technical stuff. Yeah. Kalau sekejap. Saya nak buat adjustment sedikit. Insert new page kat sini. Saya nak tolak benda ni ke page yang berikutnya. Oops. Mula sekali, saya nak bagi formula. Macam mana nak derive formula ni, saya tak cover. Mula sekali, mean. Ataupun simbol dia, begini bentuk dia. Ini huruf daripada Greek. Cara nak sebut dia, macam mana? Mu, mu. M-E-W, mu. Lebih kurang, M-E-W, mu. Itu cara sebut simbol ni. Jadi, mu, min, mu adalah bersama dengan
N, P. N kita dah tahu tadi, berapa banyak sampel kita ambil. P adalah kebarangkalian. Jadi ini adalah formula untuk mean. Formula yang berikutnya, variance. Variance, dia punya simbol ialah sigma. Sigma kuasa 2. Sigma kuasa 2. Sekejap ya. Siapa yang join satu lagi? Ada 3 orang student join. Oh, Radiah join sekali lagi. Radiah 1. Okay, never mind. Variance pula. NPQ. NPQ. Alright. Dan standard deviation, CCMPRY. Iaitu sigma bersama dengan punca kuasa 2 bagi sigma squared, iaitu punca kuasa bagi NPQ. Ini formula yang kita kena tahu. Alright. Ada apa-apa soalan tak, Sakif Rajah? So far. Kita belum tengok contoh lagi ni. Sakif ada soalan tak? Ada cikgu. Rajah ada soalan tak, Rajah? Rajah? Tak ada kot. Ke Rajah ada masalah teknikal ni? Rajah okey, Rajah? Cuba on mikrofon tak, Rajah? Bagi respon sikit. Macam ada sedikit masalah teknikal. Okey, tak apa. Nanti kita tengok contoh dulu. Contoh sini. Ambil dulu formula dia. Okey, Sakif dengan Radia, topik ni sedikit memenatkan lah untuk belajar. Sebab konsep dia yang kompleks. Konsep dia yang kompleks. Jadi kita tengok macam mana. Kita spend lagi sedikit lah. Lagi sedikit. Saya akan ulang sekali lagi contoh ni di minggu hadapan. Sebab sebenarnya masa dah habis lah. Di sebuah syarikat tertentu, didapati bahawa 3 daripada 20 pekerja yang dipilih secara rawak mempunyai insuran nyawa. Jika terdapat 600 orang pekerja di syarikat itu, jangkakan bilangan pekerja yang mempunyai insuran nyawa. Alright. Seterusnya, tentukan varian dan sisihan PRY. Okay. Kita tengok dulu. Fakta yang pertama, 3 daripada 20 orang yang dipilih secara rawak mempunyai insuran nyawa. Bermakna apa dia? Bermakna P adalah bersama 3 per 20. Jadi Q sudah tentu 1 tolak 3 per 20. Iaitu berapa tu? 17 per 20. Selain daripada itu, apa lagi maklumat kita ada? 600 ni apa dia? 600 ialah nilai N. N adalah 600. Okey. Jangkakan bilangan pekerja mempunyai insuran nyawa. Alright. Bilangan pekerja yang mempunyai insuran nyawa. Bilangan pekerja yang mempunyai insuran nyawa, kita kira apa? Menggunakan mu, iaitu mean. Mean bersama dengan NP. N berapa? N adalah 600. Sorry. 600 darab dengan P, iaitu 3 per 20. Okey. Jadi 20, 20, 60, 60, 30.
Jadi bersamaan dengan 90 orang. Okey, Syakif, Raja boleh faham tak? Dia nak cari bilang pekerja mempunyai insurans nyawa. Jadi itu sebenarnya kita hanya cari, kita hanya ambil kebarangkalian darab dengan bilangan pekerja, iaitu kebarangkalian dia 3 per 20, bilang pekerja 600. Darabkan dia dapat 90. Boleh tak Sakif Raja? Boleh cikgu. Alright. Next. Seterusnya, tentukan varian dan sisihan piawai. Tengok. Kita dah tahu dah mu bersama dengan MP iaitu 90. Variance iaitu sigma kuasa 2 adalah bersama dengan NPQ mengikut formula ni. Jadi N bersama dengan 600, darab P ialah 3 per 20, dan Q adalah 27 per 20. Bersama dengan berapa ni? Bukan 27, 17. 17 per 20. Kita guna kalkulator cepat. 600 darab 3 per 20. Tengok saya gunakan kurungan . Darab 17 per 20. Jadi varian dia lah 76 1 per 2. Tujuh per enam, satu per dua. Ataupun 153 per dua. Satu 153 per dua. Ataupun dalam pecahan dia 76.5. Okey, dan last kali sisihan piawai ataupun sigma arah punca kuasa 2 bagi NPQ. INPQ, sorry. Iaitu punca kuasa 2 bagi 76.5. 76.5 tadi. 76.5. Iaitu 8.746. Jadi di sini kita dapat jawapan yang diminta. Okey, Sakif Rajah, ini contoh yang terakhir untuk hari ini. Sebenarnya ada quiz ke? Ada contoh lain kita cover minggu depan. Ada soalan apa-apa tak Sakif Rajah? Sakif ada soalan tak? Tak ada cikgu. Rajah ada soalan tak Rajah? Saya rasa Radia ada masalah teknikal lagi lah. Nanti kita find out apa masalah dia. Okey, setakat ni saja. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Dan please cuba buat latihan dalam buku teks tu banyak-banyak sampai betul-betul faham. Topik ni topik yang tough, saya tahu. Memang saya pun dah struggle sikit nak cerita konsep tentang topik ni. Jadi sama-sama lah ya. Tolong saya supaya saya dapat tolong Sakif dengan Radia. Okey, setakat tu saja. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Walaupun